Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kali ini akan bakar sate menggunakan kaleng roti. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya dapat informasi dari channel saya ini. Oke. Yes, kita Sebelumnya tentunya kita mempersiapkan oke. daging yang sudah kita tusuk dan juga bumbunya jangan lupa. Kemudian juga nyalakan tunggu pembakaran sate. Oke. Setelah semuanya siap, kita mulai mencelupkan sate dalam bumbu. Kemudian kita taruh di pembakaran sate. Untuk pembakaran sate ini hanya cukup untuk 10 tusuk, teman-teman. Kita kipas-kipas satenya. Jangan lupa kita balik-balik agar matang merata bagian bawah dan bagian atas. Kita balik. Kita kipasin lagi. Sementara itu kita siapkan lagi tusukan yang lain, kita bubui dengan bumbu, kita baluri dengan bumbu. Ya, kita ganti dengan tusukan yang baru. Asapnya mulai keluar, aromanya kita bolak-balik. Oh ya, untuk pembakaran ini 3 kali ya, paling tidak ya. Nah, jadi nanti ditaruh bumbu, dikasih bumbu itu, kemudian dibakar bolak-balik, kemudian diambil, dikasih bumbu lagi, kemudian dibakar lagi bolak-balik. Jadi paling tidak 3 kali memberi bumbunya ya. Tujuannya mengipas ini agar bara api itu membara besar, tapi tidak ada apinya. Kita masukkan bumbu lagi, kita kipasi apinya, kita taruh di pembakaran lagi. Jadi nanti 3 kali kita mengulangi untuk membaluri dengan bumbu. Oke, kira-kira sudah matang ini. Jangan sampai terlalu lama, nanti malah gosong, jadinya keras. Kita balik-balik, kemudian kita siapkan bumbu kecapnya. Ada tomat dan bawang merah, kita iris-iris. Kemudian kita kasih kecap.
Sudah selesai satenya, ya kita taruh di piring. Kita tuangkan bumbu kecap, tomat dan bawang merah. Aromanya sedap guys. Ah, begini jadinya teman-teman. Oke. Kalau perlu masih tambahkan lagi dengan lada bubuk. Begini hasilnya. Teman-teman selamat menikmati dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like and comment di channel saya ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.